Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat JDTC, teman-teman JDTC, dimanapun kalian berada, semoga dalam keadaan sehat, dan yang lagi sakit semoga diberikan kesembuhan, diangkat penyakitnya dan bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Dan seperti yang kalian lihat, gue sudah berjalan kaki dari stasiun Citeras. Kita akan kembali lagi memantau hunting di jalur Citeras, di JPL 174 Citeras. Terakhir bikin konten di JPL ini sekitar 5 bulan yang lalu. Dan seperti apakah update terkini atau suasana terkini di JPL 174 Citeras, langsung saja ikutin video terbaru dari YouTube channel JDTC ini. Dan sebelum kita konten, kayaknya nih, aduh, ngos-ngosan juga gue jalan dari stasiun. Kayaknya kita cari air minum dulu nih. Kita cari air minum dulu di Alfa, tuh ada Alfa. Kita beli Sprite, langsung saja. Ya, kita pantau jalur di Citeras yang terlihat pada sore hari ini, sekitar jam 3 sore. Ini arus lalu lintasnya kok sepi banget ya? Apa udah nggak ada truk-truk tanah yang melintas di sini, guys? Coba kita tunggu aja nanti deh. Belum ada dam truk yang melintas. Ini ada Hino 500 FG235JP flatbed. Truk medium Hino Dutro dan Isuzu Elf NMR. Truk flatbed lagi. Terpantau tadi ada dam truk medium Mitsubishi Canter yang pecah ban sebelum perlintasan Citeras. Konvoyan juga bareng sama tadi armada Hino Dutro dan Isuzu NMR bawa pasir rangkas, guys. Ada Mitsubishi Fuso 4x2, guys. Muatan semen ini. Hino Dutro bawa Hebel. Mitsubishi Fuso Godres Malang.
truk ekspedisi Fabio Boy. Ini yang punya jalur paten di Citras nih guys. Muatan pakan ternak kalau nggak salah. Reject Team bawa apa ini ya, bahan kayu ya, olahan kayu guys, bahan olahan kayu. Dam truk pertama nih yang melintas tapi kosongan guys. Medium canternya udah selesai ganti ban. Sayang banget guys, momennya terhalang sama truk kosongan. Selanjutnya ada dua truk trailer kontainer Hino TI dan Hino 500 akan melintas nih guys di JPL 174. Seperti biasa truk hebel di sini banyak truk hebel karena memang banyak industri hebel di sekitaran Banten, Rangkas Bitung. Ternyata sama guys kayak jalur Parung Panjang, ini masih pada libur armada truknya. Ini ada dua truk Fuso kosongan semua guys.
Dina Rino, guys. Ini usia truknya mungkin lebih tua daripada usia gua nih, guys. Melintasi jalan yang sangat rusak, guys. Kita lihat kekuatan kaki-kakinya. Nava Joyo. Hino TI dan Hino 500. Yang belakang Aitrans. Kita ambil rem belakang nih, guys. Keren juga nih. Hino 500. M-Trans. M-Transindo. Oke, sobat JDTC, kita akhiri dulu kontennya sampai di sini ya. Tidak banyak dump truck yang melintas, bahkan cenderung jarang. Lebih didominasi oleh truk-truk ekspedisi seperti truk trailer kontainer, truk box, dan tentunya truk hebel yang sudah beroperasi. Mungkin truk tanahnya belum beroperasi di jalur Citras. Oke, jadi TC pamit. Terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai video ini, karena itu merupakan bentuk dukungan terhadap channel ini biar lebih berkembang, biar lebih maju. Selain menghibur, juga bisa bermanfaat buat semuanya. Jadi TC pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.